Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Maya Ardelia 21. Oke, kali ini aku mau masak pindang. Di sini ada ikan pindang. Ini kiriman dari Indo ya, dari ibu. Dan di sini udah ada bumbunya, ada cabai merah kecil, cabai besar, udah bawang merah, bawang putih, laos dan jahe. Dan di sini ada ini. Ini kalau di tempat aku orang Malang ngomongnya poka ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Ini udah ada pada hitam, tapi masih bisa dimakan ya. Nanti kita rebus. Di sini ada satu bungkus kara, santan kara ini. Di sini dan ada pete. Ini ada pete. Juga kiriman dari Indo juga ya. Oke, aku mau merebus pokok aku dulu. Kita panaskan minyak dulu ya. Kita goreng ikan. Kita goreng dulu ikannya sampai matang gitu ya. Nah, sambil goreng ikan kita mau siapkan bumbunya dulu. Mau aku ulek bumbunya. Ada bawang merahnya, udah aku potong-potong semuanya ya. Nanti kita gerus sampai halus. Bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Kita gerus dulu sampai halus. Kasih garam. Kita olok sampai halus ya. Ini udah agak setengah halus, lalu kita masukkan cabai. Kita hancurkan lagi. Kita uruk sampai halus ya. Dan ini ikannya udah matang. Kita angkat dulu. Kita sisihkan. Nah, sisa minyaknya buat goreng ikan kita gosong, buat gosong bumbunya ya. Ini udah halus ya bumbunya. Oh ya, tadi lupaan aku. Jangan lupa dikasih kunir. Kalau ini aku pakai kunir bubukan ya, sekitar 1 sendok teh gitu. Kita tambahkan jadi 1. Tadi kelupaan. Dan ini lausnya cuma aku geprek aja ya. Aduh. Jadi enggak aku ikut apa namanya? Ulek di sini, cuma aku geprek aja. Oke. Kita gosok bumbu. Aku kasih daun jeruk purut sedikit aja. Sangat pedes. Maaf ya, jadi bersin. Dan ini pokok yang tadi kita rebus, sekarang kita gecek-gecek ya. Kita buang bijinya di dalam gitu, tapi nggak semuanya ya. Kita gecek-gecek sampai keluar bijinya. Ini. Terus kita cuci nanti di bawang bijinya itu. Nah, seperti ini. Lalu kita cuci bersih. Kita masukkan petainya.
kosong ketenya. Nanti biar akan matang gitu ya. Bisa jadikan dulu sampai matang nanti sama ketenya. Nah, ini kuningnya udah matang ya. Lalu kita masukkan tongkat. Secukupnya aja. Masak sampai mendidih ya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Lalu kita masukkan nanti ikannya tadi. Oke, yang terakhir kita masukkan ikan dulu. Lagi kita diamkan dulu sampai sebentar ya, sampai kuahnya mendidih sebentar. Oke teman-teman, ini mau udah matang dan udah pas rasanya juga. Oke, lalu kita pindahkan ke tempatnya dulu ya. Dan ini hasilnya. Tuh, pedes banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan video aku. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.